Selamat berjumpa kembali di channel Ustadz Parkar ya. Hari ini malam ini kita berada di Sungai Bogowonto ya. Sungai terbesar yang ada di Purworejo ya. Jadi sungai ini alirannya terus sampai ke Laut Selatan ya. Di sini sering terjadi ya fenomena gaib ya. Belum lama, kira-kira 2 bulan yang lalu, ada kasus bunuh diri kakak beradik ya. 2 orang kakak beradik bunuh diri di tempat ini. Terus di bawah sana itu ada semacam gedung yang kemarin terjadi tank TNI tenggelam itu ya, sana ya. Malam ini insya Allah akan kita ungkap ya, yang menyebabkan fenomena-fenomena seperti itu ya, akan kita ungkap. Monggo. Dengan izin Sang Yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, Sunan Kudus. Mana apa ini? Siluman? Bohong apa enggak itu? Siluman? Benar siluman? Kamu yang paling kuat sini? Di Sungai Bogowonto ini? Siluman apa kamu? Ikan. Oh, wujudnya ikan apa? Ya? Ikan kecil. Oh, ikan kecil kok paling kuat sini? Oh, cuma bentuk aja. Saya mau tanya, di sini suka kejadian-kejadian misterius ya? Ya. Itu yang menyebabkan siapa? Kamu? Apa pasukanmu? Pasukan. Pasukanmu sama kamu juga? Ya. Itu yang ada kasus bunuh diri? Kamu juga? Ya. Itu bisikan. Bisikan? Ya, kamu yang bisiki berarti? Ya. Ya. Apa orangnya pikirannya kosong apa gimana? Ya. Kamu bisiki? Ya. Terus sekarang gimana? Ruhnya kamu ambil? Kamu ambil? Ditawan? Ya. Sekarang gimana? Ya, di sini. Oh, masih di sini? Semuanya? Ya. Terus semuanya? Kalau yang di bawah sana? Yang ada tank ya, tank TNI tenggelam itu, kamu juga? Siapa? Seperguruanku. Oh, adik seperguruanmu. Kamu yang paling kuat?
Sama. Kamu gak usah anu ya. Gak usah mempengaruhi orang lagi ya. Ya? Ya? Hah? Itu urusan gue. Ya kan kasihan manusia. Akhirnya jadi belum waktunya meninggal, kamu ambil urus semuanya. Ya? Gimana? Mau enggak? Hah? Hah? Ada waktunya saya berhenti. Ada waktunya? Kapan waktunya? Suara belum turun saya berhenti. Kamu tahu penguasa alam gaib enggak? Iya. Siapa? Sang Hyang siapa? Hah? Sang Hyang siapa? Saya enggak berani ngikutin. Sang Hyang Nurjayana Nirwana? Iya. Iya. Oh, kamu enggak mau takluk? Hah? Perjanjian. Kenapa? Udah perjanjian. Sama siapa? Kau siapa? Sama guru. Ya nanti perjanjiannya diputus sama beliau. Ya? 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 Mau takluk enggak? Kalau enggak mau takluk tak laporkan sama Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Takluk ya? 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 Terus gimana saya? Ya nanti kamu masuk Islam, ikut beliau berjuang di jalan Allah. Kamu mau jadi siluman terus? Ya iya, kamu dulunya manusia toh? Ya. Dulu kamu ilmu apa itu? Bisa jadi siluman ikan? Ilmu hitam. Ilmu hitam? Makanya kamu insaf, ikut Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Nanti berjuang di jalan Allah, nanti kamu kembali ke jadi manusia lagi. Ya? Ya? Mau ya? Hah? Jangan dulu. Jangan dulu? Kenapa? Kamu gak tahu Sang Hyang Nurjayana Nirwana sejak kapan? Lahir. Sejak lahir kamu udah tahu? Ya sekarang kamu punya kesempatan untuk ikut beliau. Gimana? Ya? Ya? Besok aja. Besok aja. Ya besok aja kalau ditunda-tunda nanti kamu gak punya kesempatan lagi ikut beliau. Gimana? Kamu jadi siluman terus nanti sampai hari kiamat. Mau? Kamu mau lihat golonganmu dari golongan siluman yang enggak masuk Islam. Coba tuh kamu lihat tuh. Dari golonganmu yang enggak masuk Islam tuh. Di sana tuh keadaannya seperti itu tuh, kamu lihat tuh. Kamu mau seperti itu? Masuk Islam ya? 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 Ya ikuti kata-kata saya. Ya? Bukan dulu. Hah? Kenapa? Hah? Ini golongan apa ini? Masih yang tadi. Ya tadi, gimana? Saya ikuti kata-kata saya, ikut beliau, Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Daripada kamu jadi siluman terus nanti sampai hari kiamat. Nanti masuk neraka. Kamu udah lihat kan? Dari golonganmu yang gak masuk Islam. Ya? Ya? Udah ikuti kata-kata saya. Ya? Ya? Bismillah. Ikuti kata-kata saya. Hmm?
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana, semuanya yang mengganggu, yang menghalangi, otomatis terlempar ke neraka. Yang membuat berat, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana, semuanya otomatis terlempar ke neraka. Sudah ya? Ya, ikuti. Ulangi. Bismillah. Irrahman. Irrahim. Asyhadu. Allah. Illaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana, masuk Islam. Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana kembali ke wujud aslinya. Ya, duduk yang bagus. Kamu udah jadi manusia lagi tuh. Gimana masuk Islam? Enak enggak? Enak ya? Itu dibaca lagi syahadatnya biar sempurna Islamnya. Oh, belum. Sudah ya. Itu ilmunya udah masuk ya. Ya. Ada berapa pasukanmu di sungai ini? Yang sungai mempengaruhi orang itu. Keliaran. Tuh kamu tarik semuanya, kamu bawa ke sini semuanya. Diajak masuk Islam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana, semua yang baru datang masuk Islam semuanya. Sudah semua belum itu? Sudah ya? Ya. Itu diislamkan tuh, ada ilmunya di dalam itu. Kamu islamkan semuanya. Kamu ajak masuk Islam semuanya. Sudah belum? Sudah semua ya? Kamu tak kasih tugas di sini ya nanti ya? Ya. Kamu di sini yang belum Islam semuanya diajak masuk Islam ya? Ya. Diajak semuanya masuk Islam, berjuang di jalan Allah ya. Ikut beliau Sang Hyang Nur Cahya Neng Nirwana ya? Ya? Ya. Ya. Itu yang di bawah itu, yang saudaramu, saudara seperguruanmu itu, nanti diislamkan ya. Ya. Itu ada caranya semuanya di situ. Nanti ibadahnya dijalankan ya. Ya, ya, pikirnya dijalankan. Kamu namanya siapa? Siapa? Kibayan. Kibayan? Yo, nanti kapan-kapan tak panggil ya. Kamu, ini yang sepanjang Kali Bogowonto ini nanti diislamkan semuanya ya? Iya. Ya. Nanti kapan-kapan kamu tak panggil lagi. Ya, kamu kembali ke tempatmu. Salam dulu yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepertinya cukup sekian ya. Malam ini alhamdulillah bisa mengislamkan ya siluman yang paling kuat yang ada di aliran Kali Bogowonto ini ya. Sepanjang Kali Bogowonto ini yang paling kuat, yang biasanya mempengaruhi orang-orang ya. Termasuk kemarin yang bunuh diri yang kakak beradik itu. Dua orang kakak beradik bunuh diri di tempat ini ya. Alhamdulillah sudah berhasil kita islamkan. Semoga di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus-kasus bunuh diri lagi ya di sekitar sepanjang Kali Bogowonto ini. Alhamdulillah. Saya kira video ini cukup sekian. Alhamdulillah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.